Wakil Presiden Malawi, Saulos Chilima, dinyatakan meninggal dunia setelah pesawat yang ditumpanginya jatuh di hutan. Pesawat militer tersebut membawa 10 penumpang, termasuk Chilima dan mantan ibu negara Sanil Muluzi. Chilima dijadwalkan menghadiri upacara pemakaman mantan Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung negara tersebut. Namun, menurut Angkatan Bersenjata Malawi, pesawat itu gagal mendarat lantaran jarak pandang yang buruk dan terpaksa kembali ke Lilongwe. Pesawat itu kemudian menghilang dari radar saat dalam penerbangan menuju ibu kota. Presiden Malawi, Lazarus Chakwera, mengatakan tidak ada korban yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Warga Malawi pun bersedih dengan adanya kabar duka dari Chilima. Warga mengatakan Chilima telah melakukan banyak hal dan membantu banyak orang.